Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu. Materi hari ini yaitu tematik. Sebelum menginjak ke materi, Abi mohon jangan lupa untuk sholat duha, murojaah taklim dan tahfidzul Qur'annya, serta mengisi buku aktivitasnya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan memulai di semester 2 yaitu tematik tema 5. Nah, di tematik tema 5 hari ini kita akan belajar terkait subtema 1 yaitu cuaca. Nah, keadaan cuaca nanti kita akan mempelajari dan menyimaknya. Nah, di subtema ini kalian akan mempelajari terkait keadaan cuaca. Nah, khususnya di negara kita Indonesia, cuaca itu ada 2. Yang pertama ada hujan dan panas. Nah, di sini nanti Abi akan berikan materi terkait keadaan cuaca. Nanti Ananda mohon simak dengan baik dan tolong sebelum disimak dipersiapkan buku tulisnya serta buku temanya. Kalian buka. Nanti ketika melihat penjelasan di video mohon dicatat dengan baik. Dan jika ada pertanyaan mohon dipertanyakan. Sekian, selamat menyimak penjelasan materi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun untuk tujuan pembelajaran tematik tema 5 hari ini yaitu menggali informasi tentang perubahan cuaca dan perubahannya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual atau eksplorasi lingkungan. Berikut penjelasannya. Selamat menyaksikan. Mendung. Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan.
Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu, bukan? Teman-teman perlu diketahui bahwa hujan juga bisa mengakibatkan bencana loh, yakni banjir. Nah, banjir disebabkan karena kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang, pastinya teman-teman sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Asik ya? Nah, cari tahu pengetahuan-pengetahuan yang lain yuk. Hanya di Go Smart and Fun. Di sini kita belajar sambil bermain. Dah. Pertanyaan kenapa apa? Ada petir, kek? Tolong jelaskan, kek. Mau tahu hal ini? Baiklah, kalau begitu kita harus lihat ke langit, mau kan? Mari kita lihat ke langit. Di dalam awan banyak aliran udara yang sedang bergerak. Aliran udara tersebut membawa muatan listrik di dalam awan tersebut dan saling membentur. Saat itu, di atas awan tersebut terdapat listrik bermuatan negatif dan di bagian bawah terdapat listrik bermuatan positif. Mereka ingin berbenturan, namun dihalangi oleh aliran udara tersebut. Karena aliran listrik positif dan negatif saling menarik, akhirnya mereka pun bersatu. Dengan begitu, udara pun meledak, menimbulkan kilatan cahaya dan suara yang besar. Inilah yang disebut petir. Karena kecepatan cahaya lebih besar dari suara, maka kita selalu melihat petir dulu, baru mendengar guntur. Ping-ping, pang-pang, sekarang kalian sudah paham? Jadi begitu ya? Aku tahu,
Karena aliran listrik positif dan negatif saling membentur, timbullah petir. Oh, kalian sungguh cerdas. Kakek pengetahuan, petir kan terjadi di langit. Kenapa bisa menumbangkan pohon dan rumah di bumi? Oh, pertanyaan itu. Mari, kita lihat di bumi. Kalian akan tahu. Wah, begini rupanya pohon tersambar petir. Iya, kenapa jadi begini ya, kek? Mari kita lihat ke atas. Karena awan yang bermuatan listrik sangat rendah, sehingga akan bereaksi dengan muatan listrik di bumi. Ping-ping. Iya. Pang-pang, lihat di atas pohon dan gedung tinggi. Berkumpul banyak listrik bermuatan positif. Dan di bawah awan terdapat listrik bermuatan negatif. Karena itulah listrik bermuatan positif dan negatif bertemu di atas gedung tinggi dan pohon besar. Ya, betul sekali. Dengan begitu petirnya akan menyebabkan. Kenapa gedung itu tidak disambar petir? Oh, tidak semua gedung tinggi di bumi bisa disambar petir. Coba lihat ke atas. Hai teman-teman, kalian pasti tidak kenal aku kan? Kenalkan, aku jarum penangkap petir. Jarum penangkap petir? Sebenarnya aku adalah jarum pengarah petir. Lihat, betapa hebatnya aku kan? Hai petir, datang saja. Aku akan mengarahkan kalian ke bumi, lalu kalian akan aku tanam. Wah, ada jarum pengarah petir, maka gedung tinggi akan aman. Kakek pengetahuan, siapa yang menemukan alat ini? Lihat, kawat di mulut naga ini merupakan penangkal petir. Ribuan tahun yang lalu, nenek moyang kita telah menciptakan berbagai macam jarum penangkal petir yang indah dan bermanfaat. Dia telah melindungi banyak bangunan kuno. Hebat sekali, mereka telah menanam petir yang jahat itu ke tanah. Hebat ya, nenek moyang kita benar-benar cerdas. Ping-ping, pang-pang. Sebenarnya petir dan guntur bukanlah sesuatu yang buruk. Benarkah? Daya dari sekali petir itu bisa membuat 100.000 buah lampu 100 watt menyala selama 1 jam. Oke, apa bisa disimpan? Para ilmuwan sedang melakukan penelitian dan dapat hasil yang memuaskan. Kalau aku sudah dewasa, aku akan membuat sebuah kolam penyimpan listrik untuk menyimpan listrik tersebut. Wah, bagus itu. Aku tahu. Karena benturan aliran listrik positif dan negatif bisa menimbulkan petir. Anak-anak, kalian sudah tahu? Sudah. Sekarang aku sudah mengerti. Kalian memang anak-anak yang cerdas. Oke anak-anak, demikian penjelasan materi hari ini ya. Jika ada pertanyaan, mohon dicatat dan kemudian ditanyakan. Serta mohon dipersiapkan, hari Jumat kita Zoom meeting. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.